Gini, ini mohon maaf teman-teman jamaah Ahmadiyah, ini ngemong Indonesia. Dan hampir tiap malam seperti ini untuk berbagai macam konteks masyarakat. Dan kami tidak punya kepentingan apapun kecuali nyicil kepada Tuhan bukti-bukti bahwa kita terus berniat baik untuk berjuang memperbaiki negara. Seiso-isonya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, saya menurut berikutnya kita akan ngemong kumpulan pemuda-pemuda antar agama internasional di UIN tanggal 9 Desember 2011. 9 Desember, UIN itu Universitas Islam Negeri, aslinya IAIN, diganti UIN karena Pak Busro menyebut IAIN adalah ingkar Al-Quran, ingkar Nabi. Ya, jadi akhirnya diganti UIN, gara-gara tuduhan dia. Terus nanti tanggal 19 Desember kita juga akan acara dengan konteks seperti ini di UGM bersama Zainal Arifin Mohtar. Teman-teman sekalian, acara ini jangan sampai menjadi aromaterapi. Jangan sampai menjadi seolah-olah kita sudah akan beres ya. Ini harus kita substansialisasikan lagi. Kita harus saling membuktikan. Rakyat membuktikan, mahasiswa membuktikan, kejaksaan membuktikan, polisi membuktikan, KPK membuktikan. Dan kita akan terus saling recheck dan melakukan interkontrol di antara kita semua. Sekarang teman-teman sekalian, kita kembali kepada cinta suci kita kepada Indonesia. Semuanya adalah saudara kita. Yang koruptor itu pun saudara kita. Kita hukum justru karena kita cinta kepada dia. Tuhan bikin neraka tidak untuk kebencian. Tuhan bikin neraka karena ingin mencuci orang-orang yang kotor badan dan jiwanya. Kan gitu. Saya doakan yang kotor masuk neraka. Ya. Tapi saya jamin Anda semua masuk surga, terutama bapak-bapak dari kepolisian, jaksaan, KPK, semua masuk surga, tak jamin. Tapi lewat neraka dulu, sesuai dengan dosa masing-masing. Oke, sekarang saya minta kita nyanyi bersama syukur. Pendek saja, kita sambung dengan lagu pahlawan karangan Titik Puspa. Pantang mundur, pokoknya maju terus bersama KPK, gitu ya. Terus, bersama PKK, yes. Terus, mesakir dengan nasib. Walah. Kemudian padamu negeri, setelah itu saya mohon, kita masih punya 10 menit lebih loh ini. Kemudian saya mohon bapak bertiga, Pak Chandra juga untuk berdiri di sini bersama. Berdiri bersama, nanti kita akan menyanyi kemesraan ini bersama-sama. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan kita menyatu. Tapi sebelum kemesraan ini, Panembahan Agung Muhammad Sobari akan memberikan pejangan-pejangan paling inti untuk seluruh bangsa Indonesia dan anak cucunya. Silakan syukur dulu, enggak usah berdiri, nanti setelah kemesraan ini baru berdiri. Silakan syukur, silakan teman-teman yang lain.
semua berdiri. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, sertailah mereka dengan ridho-Mu, ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan mereka, ya Allah. Mudahkanlah semua yang mereka handle, yang mereka tangani, menuju cahaya-Mu dari tengah-tengah kegelapan yang sekarang sedang menimpa kami semua. Pak Sobari, saya minta di sini. Mas, kalau saya boleh, 3 orang, 4 orang di sela-sela beliau, saya ingin malaikat Allah semua menyaksikan bahwa ada optimisme baru, bahwa ada penyatuan-penyatuan baru dari satuan-satuan perjuangan dari rakyat dan bangsa Indonesia. Sebelum kita menyanyikan kemesraan ini bersama-sama dipimpin Mbak Novia sama Mas Doni sama Mas Ale, Pak Sobari, saya mohon dengan sangat memberikan satu sabda, karena yang tertua, yang paling sepuh, tidak secara usia tapi secara ilmu insya Allah adalah beliau. Berikan kami poin-poin terpenting, kemudian kita akan bergandengan tangan. Mungkin ini kelihatan romantis, tapi inilah yang hilang dari bangsa Indonesia, kepercayaan untuk saling bergandengan tangan satu sama lain. Nyuwun sewu bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hilang di dalam kehidupan kita ialah kepemimpinan yang menyatu dengan rakyatnya, rakyat yang berani secara terbuka berbicara kepada pemimpinnya. Pengajian-pengajian Cak Nun, apa saja namanya, yang di Jakarta, di Jombang, di sini dan di tempat lain, adalah bentuk terobosan membangun apa yang namanya trust antara yang dipimpin dan yang memimpin. Bung Karno, karena presiden agak buru-buru, selalu menekankan nation building and character building. Lalu itu dijadikan slogan politik sampai sekarang, tapi tidak pernah dilaksanakan. Nah, apa yang kita saksikan pada malam ini dan malam-malam lain di mana Cak Nun ngoceh, isinya seperti itu. Saya ingin cerita Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada seekor ular menangkap tikus, menangkap kodok, dan ular itu tinggal menelannya. Tapi Kanjeng Sunan berteriak, "Hu!" Lalu si ular kaget, nengok kepada Kanjeng Sunan, dan ularnya dilepaskan, katanya dilepaskan. Kemudian dengan sikap protes, ular bertanya, "Sang Wali, katanya alam sudah menetapkan bahwa katak itu makanannya ular. Apa salahnya?" kata Sunan. "Kenapa Sunan bilang hu tadi? Dan rumah kamu hu itu tadi maksudmu apa?" "Ya itu lah, muncul no toh. Orang maksudku buntalan. Kenapa kamu muncul gitu?" "Wah, maskul. Si ular mencari di mana katak bersembunyi, tapi katak cukup pandai untuk ngumpet di bawah batu sampai ular pergi dengan kecewa. Dan si katak mendekati Kanjeng Sunan. 'Kanjeng Sunan, bagaimana kepemimpinan kalau begini caranya? Kok yang lemah dikorbankan bagi yang kuat?" "Siapa yang bilang?" "Ya tadi Kanjeng Sunan bilang saya boleh ditelan." "Pergi. Yang penting kamu selamat. Yang penting kamu selamat. Adakah pemimpin kantor yang berbuat seperti itu? Tidak adil, tapi atas dasar wisdom. Ini wisdomnya Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, turun-turun-turun-temurun sampai kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini bentuk pemimpin yang mempunyai kredibilitas moral dan mempertanggungjawabkan fi dunya wal akhirah." Kata Cak Nun, "fi dunya wal akhirah." Pertanggungjawaban kepemimpinannya, perlakuannya kepada ular sedemikian rupa menipunya, kepada si katak sedemikian menipunya, tapi itu untuk membangun kedamaian di muka bumi antara ular dan katak, saling selamat setidak-tidaknya di depan seorang yang namanya pimpinan. Dia harus memberi perlindungan bagi seluruhnya.
Nah yang lainnya itu wisdom. Saya kira cerita saya pendek ini belum berapa menit. Ada bayi putra Ki Ageng Keringan yang minta diberi nama kepada Kanjeng oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena itu ada gurunya Kanjeng Sunan Bonang, ada Sunan Muria, Sunan Kalijaga menyerahkan guru saja yang memberi nama bocah ini. Lalu rela Kanjeng Sunan Bonang, ya kalau begitu saya kasih nama bocah ini Syahrito. Setuju semua. Kanjeng Sunan Muria juga setuju. Kanjeng Sunan Kalijaga setuju. Nah kalau gitu sekarang kamu hit yang ngasih nama Raden Syahid. Kanjeng Sunan Kalijaga matur dulu kepada gurunya, saya setuju nama yang diberikan oleh guru, tapi nanti akan sulit bagi lidah Jawa untuk sehari-hari menyebut Syahrito. Nah terus kamu apa? Iki apike Syahridin. Namanya lalu menjadi Syahridin muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Para hadirin, bapak-bapak, pimpinan KPK, Pak Busro, Pak Tarman, Pak Tarmono, mewakili tiga institusi yang sangat berwibawa dan besar, mewakili Tuhan di muka bumi, saya kira yang saya sampaikan ialah bagaimana pemimpin kelihatannya celelekan tapi bertanggung jawab. Kepemimpinan celelekan itu ainun. Dari dulu ya celelekan seperti itu. Ainun nunggoros. Karena Muya Novia. Saya kira itu para diri hanya menyampaikan Bapak ini. Assalamualaikum. Saya minta mikrofon diberikan kepada Pak Busro 1, kepada Pak Tarman 1, kepada Pak Darmono 1, yang tersisa kepada Bapak-Bapak yang lain. Silakan mulai musiknya Mbak Novia dipimpin sama Mas Doni. Bismillah, kita nyanyi kemesraan ini bersama-sama. Allah menyaksikan dan Allah mengawetkan persaudaraan dan persatuan. Komitmen perjuangan ini, tepuk tangan untuk KPK dan semuanya. Kita semua. Suatu hari di
Sayyidina Muhammad. Ya Allah, badan kami berkeringat, ya Allah. Hati kami penuh pergolakan, ya Allah. Pikiran kami bekerja sangat keras, ya Allah. Jiwa kami penuh kerinduan, ya Allah. Kabulkanlah hajatan malam hari ini. Kabulkanlah niat pada malam hari ini, ya Allah. Tolonglah kami, bangsa yang menderita ini, ya Allah. Yang bertengkar satu sama lain, ya Allah. Berikanlah kepada kami cahaya kami memasuki ubun-ubun kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang engkau kontrol, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang engkau bimbing, ya Allah. Jangan engkau berpisah dari kami, ya Allah. Sertailah langkah-langkah kami semua, ya Allah. Tolonglah Pak Busro, tolonglah KPK, ya Allah. Tolonglah kejaksaan dan kepolisian untuk membuktikan bahwa mereka ingin memperbaiki diri, ya Allah. Mereka akan menegakkan keindonesiaan yang dicita-citakan oleh para leluhur kami, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Kami tidak punya jalan lain kecuali terus berjuang, terus berjuang, terus berusaha, terus berusaha apapun saja keadaannya, ya Allah. Engkaulah yang mengajarkan itu kepada kami. Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kabulkanlah, ya Allah. Kalau tidak engkau kabulkan, hancur kami semua, ya Allah. Hancur kami semua, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Hanya kasih sayangmu yang merupakan solusi bagi masalah-masalah kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri al-fatihah. A'udzubillahi amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Tuhan segera mempertemukan kita kembali dalam semangat seperti ini. Mudah-mudahan Tuhan tidak pernah memisahkan kita lagi untuk sama-sama menjadi satu pasukan berjuang. Sekarang saya mohon pamit. Saya ucapkan terima kasih kepada semua bapak-bapak. Kemudian silakan bersalaman, tapi tetap melindungi bapak-bapak, jangan sampai terlalu merepotkan mereka. Satu arah, tolong pasukan berdiri di depan. Satu arah, pasukan yang di depan, pasukan.